saya suka lagu White Christmas. Awal saya suka lagu ini ketika dinyanyikan oleh Elvis Presley. Bahkan, saking sukanya, sampai saya pernah menyanyikan lagu ini seperti caranya Elvis. Lihat saja link lagu White Christmas-nya Elvis di kolom deskripsi. Nah, beda kan? Sebelum saya tertarik ngulik kisah di balik lagu-lagu himne, saya hanya memahami bahwa lagu White Christmas adalah lagu yang ditulis berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus atau lagu Natal. Tetapi setelah menelusuri kisahnya, ternyata berbeda. Dan tidak menyangka kalau sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Natal walaupun judulnya White Christmas. Justru lagu itu muncul dan terus dinyanyikan oleh penciptanya untuk mengenang peristiwa yang menyedihkan. Adalah Irving Berlin yang menulis lagu tersebut. Ia adalah seorang Yahudi yang pindah ke Amerika. Ia seorang penyanyi dan penulis lagu. Uniknya, sekalipun ia bisa menyanyi, bermain piano, dan penulis lagu, namun sama sekali ia tidak dapat membaca not. Untungnya, ia mempunyai asisten yang dapat menyalin tulisan atau syair yang dibuatnya menjadi sebuah nyanyian. Waktu menulis lagu White Christmas, saat itu ia sedang berada atau tinggal seorang diri di sebuah hotel bernama La Quinta, California di tahun 1940. Ia sering menulis lirik lagu sampai larut malam, seperti yang dilakukannya terhadap lirik lagu White Christmas. Saat itu ia terinspirasi dari sekelilingnya, ketika ia melihat pepohonan, jalan, dan apapun tertutup salju. Semuanya terlihat berwarna putih. Suatu hari, setelah menyelesaikan tulisannya, Irving berkata kepada asistennya, "Saya ingin kamu dapat membuat lagu untuk lirik yang aku buat selama lebih dari seminggu ini. Itu bukan hanya lagu terbaik yang pernah saya tulis. Itu juga lagu terbaik yang pernah ditulis oleh siapapun." Lirik itu akhirnya menjadi sebuah lagu yang indah berjudul White Christmas dan pertama kali dikenalkan di publik oleh penyanyi Bing Crosby di NBC Radio Show, The Crab Music Hall, pada hari Natal tahun 1941. Akhirnya, jadi semacam lagu yang selalu dinyanyikan pada hari Natal. Padahal bagi Irving, lagu itu bukan dimaksudkannya untuk perayaan Natal, karena bagi dia yang orang Yahudi, Natal tidak memiliki makna religius apapun. Bahkan menurut kesaksian anak ketiganya, bagi ayah saya, Natal adalah hari libur bagi orang Amerika, tidak lebih dari itu. Justru lagu itu adalah bagian penghiburannya untuk mengobati rasa rindunya terhadap anak Berlin yang meninggal ketika berumur 3 minggu. Dan anak itu meninggal pada tanggal 25 Desember 1928. Setiap tahun, ia dan istrinya selalu mengunjungi makam bayi mereka. Walaupun di balik kisah White Christmas menyedihkan, namun kedalaman maknanya mendorong orang untuk punya pengharapan setiap harinya. Nah, sekarang kembali kepada Anda semua. Masih mau menyanyikan lagu White Christmas di hari Natal?